Sebagai sebuah taman bunga yang selalu disirami dan dijaga keelokannya, seperti itulah masa kecil Zaskia Adiameka. Dikala usianya masih belum genap sejumlah ruas jemari tangan, Zaskia telah dibawa mengembara ke berbagai ruang berkesenian. Adalah sang bunda, Ibu Rofidah, yang mengenalkan Zaskia pada sisi putih pergulatan seni. Dengan penuh asa dan bertumpuk sukacita, sang ibu membawa putri kecilnya berjumpa dengan banyak hal yang menyuburkan kreativitasnya. Mama juga mungkin karena punya anak 5-nya perempuan tuh jadi kayak seneng ngajak kita kegiatan. Jadi dari kecil tuh aku dari SD, aku disibukkan sama mama dengan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Jadi aku ikut les benang, aku les sanggar nari, les presenting. Jadi pas kecil itu kita setiap hari pulang sekolah sore itu kita pasti ke Senayan, ada sanggar di sana, ada sanggar, pernah sanggar AR Kids, Lollipop, terus juga pernah sanggar, ada dulu namanya sanggar tari balet, terus operet. Jadi emang mama itu udah membiasakan seluruh anaknya tuh sibuk dari kecil. Jadi gak heran aku sekarang juga nyaman banget dengan kehidupanku dengan kerjaan seperti ini, karena emang dunia syuting dan teater, nari itu aku udah biasa banget dari kecil. Zaskia kecil merasa Tuhan memberinya wujud berbeda. Dengan tubuh tinggi besar, Zaskia justru merasa tak percaya diri. Sebuah pemikiran lugu yang seharusnya tak perlu terjadi. Namun itulah alam kanak-kanak yang tak mau dirinya berbeda. Karena bagi Zaskia, berbeda sama halnya dengan ketidaknyamanan. Badanku tinggi sendiri, aku gemuk sendiri, aku super kaku, aku orangnya gak pedean, aku tuh orangnya pemalu banget dan gak pede, aku selalu ngerasa gak pede aja karena mungkin bongsor ya dulu aku gitu. Jadi aku itu dulu paling misalnya dalam satu sanggar mungkin aku paling gak dilirik buat kamu deh yang tampil gitu. Aku juga dulu selalu ngerasa minder dan aku suka ada ngerasa marah dalam hatiku, kenapa kok aku kita latihannya bareng-bareng, kita apa, cuman kok aku kayak gak pernah dilirik buat kalau ada pemilihan misalnya satu sanggar itu ada 15 orang. Yang dipilih 5 orang buat tari gitu kan. Aku jarang banget kepilih dengan 5 itu. Tapi kakakku itu selalu kepilih. Kakakku, adikku gitu-gitu kan. Ya mungkin karena aku kaku atau apa gitu. Dan yang mengagetkan justru aku sekarang yang masih dari anak mama tuh aku bertahan. Dan mungkin dari teman-temanku di sanggar itu yang bertahan sampai sekarang masih syuting atau masih tampil, masih itu justru aku gitu. Itu yang buatku yang mengagetkan buat aku dan keluarga juga sih. Dalam kegalauan hati, Zaskia berusaha tenang. Ia mencoba menafsir segala beda dengan teropong logika. Biarlah kesempatan pertama hilang, biarlah orang masih memandang sebelah mata. Namun Zaskia telah menancapkan satu tekad bahwa di kelok kedua ia akan menggenggam semua kesempatan itu. Disinilah Zaskia berhasil membalik semua kemustahilan menjadi keniscayaan. Aku anaknya enjoy ya, jadi aku seneng banget kegiatan kayak nari atau apa, aku emang seneng. Jadi walaupun akhirnya gak kepilih, aku menikmati belajar hal baru, terus aku juga menikmati main sama teman-teman di sana gitu. Jadi ya walaupun gak kepilih, jadi aku selalu nyiapin diri bahwa okay, lu latihan tapi kamu tidak untuk tampil gitu. Jadi cuman mungkin itu menjadi salah satu dari motivasi aku bahwa suatu saat aku akan menunjukkan aku memang tidak dipilih oleh kamu gitu, oleh pelatihnya gitu saat itu untuk aku tampil. Tapi suatu saat aku akan menunjukkan bahwa aku akan tampil bukan karena kamu yang pilih dan aku akan menjadi lebih dari apa yang kalian ekspektasikan ke aku gitu. Dan mama tidak pernah kebayang bahwa akhirnya anaknya yang menjadi artis yang tetap ada di dunia seni ini aku gitu. Menggenggam popularitas bukan berarti Zaskia terbebas dari rasa kurang percaya diri. Karena hingga usianya merangkak tinggi, namun cemas dan takut itu masih saja menguntitnya. Zaskia, si bunga cantik di taman indah itu, kini mekar mewangi, elok rupa dan keharumannya tertuang bersama karya di panggung seni peran yang ia geluti. Bunga itu bernama Zaskia. Bunga cantik yang terkadang masih tak percaya bahwa dirinya telah meraih segala cita di dunia. Sampai sekarang pun aku masih orang yang
masih nggak pede, masih underestimate sama diriku sendiri, masih kadang kayak aku punya kesempatan salah satu misalnya aku jadi presenter gitu atau enggak aku ditunjuk jadi peran utama sinetron gitu kan. Aku pasti yang kayak kok gue sih yang dipilih, mungkin enggak sih sukses enggak nih ini acara gue yang bawain atau enggak sukses enggak ya nih sinetronnya aku yang dipilih jadi lead yang di depannya gitu. Semua orang banyak bertumpu harapan sama aku dengan menjual namaku dulu atau apa gitu kan menjual sosok aku. Aku itu sampai sekarang masih enggak pede cuman emang aku masih selalu berusaha nutupin aku. Aku juga kalau lagi dilanda perasaan-perasaan kayak gitu, aku nonton The Secret. Jadi aku suka banget The Secret-nya yang Rhonda Byrnes itu. Jadi segala sesuatu, alam, dunia itu, semua itu mengikuti pola pikir kita. Jadi ketika kita berpikir bahwa saya akan sukses, kamu akan sukses. Karena alam akan ngebantu. Tapi ketika kamu ngerasa kamu akan fail, kamu akan gagal, pasti semua akan nge-support supaya kamu menjadi gagal. Jadi ketika aku lagi gak pede, aku ingat kesana gitu. Akhirnya pede itu aku kumpulin pelan-pelan setelah aku berhasil, jadi misalnya aku tampil, taunya banyak yang seneng, atau aku berhasil ketika aku ikut pemilihan model, aku bisa juara, aku apa, itu aku kumpulin, aku inget itu rasanya satu-satu. Jadi ketika lagi PD-nya hilang atau apa, jadi aku selalu, okay, kemarin aku bisa meraih satu tempat di sini, aku bisa dapat prestasi seperti ini. Makanya ketika aku di sanggar, aku enjoy, tapi aku tidak dipilih menjadi yang terbaik, aku ganti kegiatan, aku cari kegiatan lain di sekolah, aku ikut pramuka, aku ikut paskibra. Aku ikut organisasi lain. Pas baru masuk SMP, aku ditembak sama 21 cowok. Aku belum ngerti pacaran, aku belum ada bayangan pacaran tuh apa sih, naksir cowok apa dulu. Belum ngerti gitu kan.